curang cermat umpan dari Firman ini sehingga poin bertambah untuk RSP 1-0. Konsentrasi nomor 2 ini angkat bola lepas sudah dari batas umpan Firman di pojokan, namun tidak bisa melewati pertahanan dari anak-anak RSP ini sehingga rupanya keluar. Indah poin untuk Agam Jaya 1-1. Eko Panutanse ancang-ancang dia ambil bola lepas sudah diterima anak-anak Aresti. Umpan Iko Aresti buku saja yang menunggu masih bisa dikembangkan umpan Pipan di sini batas keparas dipulang dari batas ini, namun bola masih dikembalikan, masih ada dukir umpan lagi di depan di buku Pidan. Rupa-rupanya Pidan ini melakukan kesalahan menyentuh net sehingga poin bertambah untuk Aresti 2-1. Lapangan sel lepas sudah bola diterima Asep umpan net Firman di keras pukulan dari Odon ini sehingga poin bertambah untuk Azam Jaya 2-1. Ya, lepas sudah pukulan lima anak atas di transit sampai saja, namun tidak bisa melewati pukulan dari nomor 9 ini sehingga poin bertambah untuk Azam Jaya. Firman lakukan sel lepas sudah pukulan terima anak anak atas di umpan atas di namun masih bisa dikembalikan di umpan Firman di batas lagi-lagi batas, namun kurang cermat pengembalian bola dari nomor 3 ini sehingga poin bertambah untuk Agam Jaya 4-2. Firman lakukan sel lepas sudah pukulan terima Aresti di umpan Iko Aresti di pukulan nomor 3 masih bisa dikembalikan dengan balik udara pukulan nomor 3 ada nih dilakukan banyak di umpan Firman. Cukup bagus bola setengah dari bidang ini sehingga poin bertambah untuk Agam Jaya 5-2. Firman lakukan lagi serve angkat bola lepas sudah terima anak-anak Aresti umpan Aresti di pukul masih bisa dikembalikan di umpan Firman disantek saja oleh batas masih ada nomor 6 di umpan lagi di pukul nomor 3 namun pukulannya kurang cermat sehingga poin untuk Agam Jaya. Ancang-ancang Firman konsentrasi dia angkat bola lepas sudah terima anak-anak Aresti di umpan di sotek saja masih ada libero namun kurang cermat libero dari Agam Jaya ini sehingga poin bertambah untuk Aresti 6-3. Lepas sudah terima libero Agam Jaya di umpan dari Firman di pukul oleh Asep. Cukup keras pukulan Asep Solar ini sehingga poin bertambah untuk Agam Jaya. Oke, mantan set, pasukan, terima anak-anak Aresti, lupa anak-anak Aresti. Pukul saja, cukup bagus, pukulan dari kurang cermat, rupa-rupanya servis dari Aresti ini, sehingga pindah poin 8-4. Selisih 4 poin saja di set yang pertama ini. Sudah, mantan set, konsentrasi dia. Ancang-ancang anu bola, lepas sudah. Terima anak-anak Aresti, lupa anak-anak Aresti, disantai saja. Namun masih ada dikit, lupa. Kurang cermat pukulan dari Juki Bekok ini sehingga poin bertambah untuk Aresti 5-8. Bola lalu kacel lepas sudah bola lupanya penerimaan bola tidak cermat dari Odon ini sehingga poin bertambah untuk Aresti 6-8. Ya lupa cep Aresti terima oleh Odon lupa nefir mati lupa nasib namun tidak bisa melewati pertahanan dari anak-anak Aresti ini sehingga poin bertambah untuk Aresti 7-8. 9 lakukan se lepas sudah bola terima oleh Odo lepas Firman lepas Bagas cukup keras pukulan dari Bagas ini sehingga poin bertambah untuk Agam Jaya 9-7. Asep bola lakukan se konsentrasi dia lepas sudah bola terima anak-anak Aresti berupan Agam Jaya disotek namun masih sini kembali ke masih ada masih bisa bermain bola di udara di empat di pukul nomor 1 namun pukulan nomor 1 ini melainkan keluar sehingga ya Asep lakukan ke angkat bola lepas sudah dari mana Aresti kurang cepat disotek saja cukup bagus menentangkan dari nomor 2 ini sehingga poin pertambah untuk Aresti 8-7. Lepas sudah diterima oleh Odon kurang cermat di umpan disotek saja oleh Asep masih ada nomor 3 dari Prasri di umpan nomor 10 di passing saja masih ada libero dari anak-anak Jaya di umpan Firman masih bisa dikembalikan terus
bermain wadah udara masih berupaya ke depan Diman. Dipukul ke atas, namun Bagas lagi-lagi melakukan kesalahan. Ya, lepas sudah bola diterima oleh Asep bola. Langsung dipukul saja oleh Bini sehingga poin bertambah untuk Agam Jaya 10-11-9. Ya, balas langsung lepas sudah bola diumpan oleh Jaya sini pukul ke satu. Namun bola melebar keluar sehingga poin bertambah untuk Agam Jaya 12-9. Batas lalu kanser konsentrasi dia ancang-ancang. Ya, angkat bola, lepas sudah terima anak-anak RS Bulten Logistik. Namun tidak bisa melewati pertahanan dari Agam Jaya ini sehingga poin bertambah untuk Agam Jaya 13-9. Lepas sudah bola berumpan oleh Agam Jaya nomor 1. Kurang cermat pengembalian bola dari libero anak-anak Agam Jaya ini sehingga poin bertambah untuk RSB 10-13. Ya, lakukan set, lepas sudah bola, terima zero, akan saya lupa lagi dimana dikit. Namun, bola tidak bisa dikembalikan oleh anak-anak Aresti ini sehingga poin pertama untuk Agam Jaya 14-10. Ini lakukan set, konsentrasi dia, angkat bola, lepas sudah. Cukup bagus, jumping smash dari Didi ini sehingga poin pertama untuk Agam Jaya. Konsentrasi tinggi, angkat bola, lepas sudah bola, diterima anak-anak RSD, bukan oleh setter RSD, dipukul saja. Namun tidak bisa melewati benteng dari Ipo Agam Jaya ini, sehingga disetkan pertama ini sementara. Agam Jaya memimpin, yaitu 16-10. Tinggi lakukan set, diterima Ipo Agam kurang cermat, disamping saja oleh Odon, sehingga poin pertama untuk Agam Jaya, 17-10. Tinggi betul, lakukan set, konsentrasi dia, ancam-ancam, angkat bola, lepas sudah bola. Nah, salah pengertian luka-lukanya, nomor 7 ini dengan nomor 9, sehingga poin bertambah untuk Agam Jaya, 18-10. Tinggi lakukan set, angkat bola, lepas sudah, diterima anak-anak RSD, diumpar nomor 10, di pesan nomor 3. Masih bisa diberikan aset-aset bola, sampai saja wajibkan, masih ada. Itu pelan ketiga. Cukup keras pukulan dari nomor 3 ini dari Ibu Aresti sehingga poin bertambah untuk Aresti 11-18. Satu lakukan sub, angkat bola, lepas sudah. Kurang cermat rupa-rupanya set dari Aresti ini sehingga pindah poin 19-11. Ya, Firman lakukan sub, lepas sudah. Diterima anak-anak Aresti, pukul nomor 3. Cukup bagus lagi-lagi nomor 3 ini lontarkan pukulannya sehingga pindah poin menjadi 12-19. 10 lakukan set, angkat bola, lepas sudah, diterima libero angkat jaya, lupa lebih mati, sudah jidan. Namun bola keluar sehingga poin bertambah untuk RSP 13-19, terus menyusul. Diterima anak bola, lupa lebih mati, dipukul oleh Adon. Namun cukup bagus sehingga tidak bisa dikembalikan oleh Aresti 20-13. Adon masuk, konsentrasi dia, angkat bola, lepas sudah. Ternyata masuk sehingga poin pertama untuk Agam Jaya 21-13. Ya, Odon konsentrasi dia, angkat bola, lepas sudah. Diterima anak-anak Aresti, diumpan nomor 9, dipukul nomor 7. Cukup bagus pukulan dari nomor 7 ini sehingga bola melebar keluar. Poin bertambah untuk RSP 14-21. Lepas sudah bola, terima libero akan jadi pada terima disambut saja oleh Jiban sehingga pindah poin untuk Agam Jaya 20-14. Sudah lakukan set, konsentrasi dia, angkat bola, lepas sudah. Namun cukup keras bola sehingga melebar keluar. Poin bertambah untuk RSP 15-22. 9 lakukan set, kurang cermat set dari nomor 9 ini sehingga pindah poin untuk Agam Jaya 23-15. Cukup jauh ketertinggalan. Ya, kembali ke lapangan. Berupa itu RSP ini, sotek saja. Cukup bagus pembukaan dari di Jutikop ini sehingga poin pertama untuk Agam Jaya. Next point 24-15. Ya, terima oleh anak-anak Aresti. Terima oleh Aresti, dipukul namun tidak bisa. Rupanya keluar sehingga pindah poin untuk Aresti 16-24.
Ares dilepas ke. Kurang semangat lagi curiga. Kipun set-set di sementara dimenangkan oleh Adam Jaya. Ya, kembali ke rupana. Sementara batas rupan set. Lepas sudah bola. Di rupan on set saja oleh Otor. Poin bertambah untuk Adam Jaya. 1-0. Batas rupan set. Lepas sudah bulan, cuma anak-anak ada sih berubah yang bersebut. Sotek saja, cukup bagus sotekan dari nomor 1 ini. Sehingga poin bertambah untuk RSP 1-1 rupanya. Lepas sudah bulan, diterima oleh batas, cuma naik firma. Betul saja, tinggi, masih di sini berikan di angkat tempat 10. Masih ada order. Namun nomor 3 ini melakukan kesalahan melewati garis lapangan. Sehingga poin bertambah untuk Adam Jaya 2-1, tinggi, konsentrasi dia, angkat bola, lepas sudah bola. Kurang cermat penerimaan bola dari RSD ini, sehingga poin bertambah untuk Agam Jaya 3-1, tinggi, lakukan lagi angkat bola. Kurang cermat, jumping smash dari Diki Lepot ini, sehingga benar poin untuk RSD 2-3. Konsentrasi, lepas sudah bola, terima oleh Batas. Lepas, cukup bagus, bola cepat dari Batas ini. Tidak, sehingga bunga poin untuk Adam Jaya. Firman melakukan sepak bola, lepas sudah, terima anak-anak Aresti. Lepas nomor 10, disetek saja. Kurang cermat, setter dari Aresti ini. Sehingga poin bertambah untuk Adam Jaya 5-2. Firman Panser, lepas sudah bola, terima anak-anak Aresti, kurang cermat, lagi-lagi kurang cermat, pengambilan bola dari Aresti ini, sehingga poin bertambah untuk Adam Jaya, 6-2. Firman Panser, lagi sebuah, lepas sudah, terima anak-anak Aresti, lupa nomor 10, lepas nomor 3, cukup bagus, kumpulan nomor 3 ini, sehingga pindah poin menjadi 3, melawan. Aris tidak konsel, lepas kumpulan, terima di biru, akan terlihat depan-depan. Di putar ada, masih bisa dikembalikan. Tidak bisa melewati bandeng dari anak-anak Aris ini. Sehingga poin bertambah untuk Aris 2-4-6. Ya, terima oleh batas, jumpa depan-depan di pasal Asep. Cukup keras kumpulan dari Asep bola hari ini. Sehingga poin bertambah untuk Azam Jaya 4-7 bola. Adon, lakukan set, lepas sudah bulan, terima anak Aresti, umpan nomor 10. Namun kurang cermat, umpan dari nomor 10 ini, sehingga poin bertambah untuk Adam Jaya. Adon, lakukan set, kurang cermat, jumping smash dari Adon ini, sehingga poin bertambah untuk Aresti 5-9. Aresti, lakukan set, lepas sudah bulan, terima di kira, akan saya, umpan dan firma. Bukan dengan Aset, cukup bagus, kurang. Jika lakukan sekurang cermat dari jika ini, sehingga poin bertambah untuk RSD 6-10. RSD lakukan sekurang cermat ini, lepas sudah bola, diterima oleh Odo. Cukup bagus, kumpulan dari Bigi Dekot ini, sehingga poin bertambah untuk Agam Jaya 11-6. Firman lakukan sekurang Asep, rupanya diterima anak-anak RSD, umpan bersepuluh. Dari Pak Aresti, poin bertambah untuk Aresti 7-11. Ya, dua lepas konsentrasi dia angkat bola, lepas sudah diterima oleh Asep bola, lupa oleh Firman di atas. Namun bola keluar kurang cermat kumpulan dari batas ini, sehingga poin bertambah untuk Aresti 8-11. Ya, angkat bola, lepas sudah diterima oleh Firman. Hati-hati, Pak Aresti, bisa
ya. Ya, 13-9. Bagas lepas sel, lepas sudah bola di rumah anak-anak Ares di rumah nomor 10 di gol yang ketiga. Cukup keras pukulan nomor 3 ini sehingga poin bertambah untuk Ipo Ares di 10-13. Satu konsentrasi dia angkat bola lepas sudah diterima oleh sepuluh dia paling firman dicari saja oleh Abon masih bisa dikembalikan ada nomor 7 coba bermain oh rupa-rupanya setter dari Adam Jaya ini bisa juga pukul bola sehingga poin bertambah untuk Adam Jaya 14-10. Ya tepuk kancel angkat bola lepas sudah diterima anak-anak Ares di rupa nomor 10 oh dikembalikan saja nomor 3 masih ada sepuluh dia paling mandi pukul lagi-lagi batas pukulan batas ini sangat keras sekali sehingga bola tidak bisa dikembalikan poin bertambah untuk Adam Jaya cukup terpacet masih bisa oh lupa 10 di sana cukup terpacet dari nomor 9 ini juga tidak poin untuk Aresku 11-15 Aresku yang terpacet diterima kepada Adam Jaya oh kulit bag yang sangat berkelas diperagakan oleh Zidane sehingga poin bertambah untuk Adam Jaya yang memimpin anak-anak Adam Jaya cukup jauh untuk pengkalan Ipo Ares ini Firman melakukan set diterima anak Ares depan bersepuluh di pukul nomor 3 bola melenceng keluar sehingga poin bertambah untuk Adam Jaya melakukan set angkat bola lepas sudah bola diterima anak-anak Ares berupa nomor 10 di pukul nomor 7 pukulan nomor 7 ini dari Ipo Ares sehingga kena headshot jangan depan ini yang bertambah untuk Ares 12-17 lepas sudah pulang ke rumah Mikiro Adam Jaya oke saja oleh Odon cukup bagus pukulan dari Odon ini sehingga poin bertambah untuk Adam Jaya 18-12 Odon lepas sudah pulang ke rumah anak-anak Ares ke rumah nomor 10 headshot nomor 4 namun juga bisa dikembalikan bola melebar keluar poin bertambah untuk Aresti 13-18 sekian konsentrasi dia angkat bola lepas sudah terima oleh Odor masih ada Firman depan juga kok aset oh rupanya tangan kita akan berikan poin bertambah untuk Adam Jaya 19-13 jika lepas set setek saja masih ada nomor 1 berupan di setek masih ada bisa disetel oleh aset, masih bisa dikembalikan dan nomor 2, pukul nomor 7 namun kurang sama, pukulan dari nomor 7 ini bola melebar keluar, poin bertambah untuk Adam Jaya Zidane melakukan set, lepas sudah bola terima anak-anak Ares, terima nomor 10 dipukul saja, namun masih bisa dikembalikan masih bisa dikembalikan oh, kurang sama, pengembalian bola dari Bagas ini sehingga tidak baik untuk Ares 14-20 7 lalu kanser lepas sudah mulai terima oleh Bagas berupa oleh Firman bertanya Bagas cukup bagus pukulan dari Bagas ini poin bertambah untuk Adam Jaya 21-14 aset merancur angkat bola lepas sudah mulai terima anak-anak Aresti berupa nomor 10 dipukul di sopeng saja namun kurang cermat penempatan bola dari nomor 2 ini sehingga poin bertambah untuk Adam Jaya 22-14 lepas sudah bola diterima anak-anak Aresti berupa nomor 10 dipukul lagi nomor 2 cukup bagus pukulan nomor 2 ini dari Aresti sehingga poin bertambah untuk Aresti konsentrasi dia angkat bola lepas sudah diterima di Biro Adam Jaya depan timah oh double step yang cukup bagus dari seorang Dicky the Fox ini sehingga pindah poin untuk Adam Jaya 23-15 Bagas lepas set, lepas sudah bola diterima Ipo Ares di rumah nomor 10 dipakai nomor 3 cukup keras pukulan nomor 3 ini sehingga poin bertambah untuk Ares di 16-23 satu lepas set, angkat bola terima anak-anak Adam Jaya oh di sotek saja oleh Odon cukup bagus sotekan dari Odon ini sehingga poin bertambah untuk Adam Jaya 24-16 cukup lepas set terima anak-anak Aresti nomor 10 nomor 3 masih bisa dikembalikan depan lagi terima dikasih sejauh dekat masih bisa dikembalikan depan lagi nomor 10 dipakai nomor 7 cukup keras pukulan nomor 7 ini sehingga tidak boleh menjadi 17-24
Ajam Jaya 25-17. Bola akan dipegang anak-anak Aresti. Kucu lakukan konsentrasi dia. Lepas udang bola diterima di kurang. Dipanggap timan dipegang oleh Bagas. Cukup bagus penempatan bola dari Bagas ini, sehingga poin pertama untuk Ajam Jaya 1-0. Terlalu lebar ya bola sehingga melebar keluar. Poin bertambah untuk Aresti 1-10. Lakukan set, lepas sudah bola diterima di gol akan jadi umpan kiper. Shot saja oleh Adam masih bisa dikembalikan di umpan kiper. Salah pemberian rupa-rupanya Firman ini dengan Edan sehingga poin pertama untuk Aresti 2-0. Lepas sudah bola. Kurang sama pengembalian bola dari Agam Jaya ini sehingga poin pertama untuk Aresti 3-2. 10 lalu konsep konsentrasi lepas sudah bola diterima oleh Juli Niko umpan oleh Firman disangka saja oleh Eden masih bisa dikembalikan kembali ke Firman 10 masih ada liburan kapten umpan oleh Firman cukup keras pukulan dari Eden ini sehingga poin bertambah untuk Agam Jaya 3-1. Konsentrasi dia lepas sudah bola diterima nomor 7 di umpan nomor 10 kurang cermat disampaikannya masih ada Odon masih ada nomor 7 kembali lagi nomor 10 pressing saja diumpan lagi Firman lagi di sana dibuat dikembali lagi pukul nomor 4 masih bisa ada liburan Agam Jaya diumpan lagi Firman cukup bagas lagi bagas kena hocot headset juga yang dengan headset sehingga poin pertama untuk Agam Jaya 4-3. Firman lakukan set diterima anak-anak Aris dapat set Firman masih bisa ada libero diumpan lagi Firman dikasih cukup bagus pukulan dari Odon ini sehingga poin bertambah untuk Agam Jaya 5-3. Ya Firman macam-macam dia lepas sudah bola kurang cermat servis dari Firman ini sehingga poin bertambah untuk Aresti 4-5. Dua baru masuk angkat bola lepas sudah ternyata masuk sehingga poin bertambah untuk Aresti 3-5 sama sehingga pelawar itu bahaya ya. Ya, macam-macam nomor 2 ini angkat bola lepas sudah diterima di bola percaya bukan Firman di pukul dikit namun bola melebar keluar pengembalian dari Aresti ini sehingga poin bertambah untuk Agam Jaya 7. Rupa-rupanya menyentuh tangan dari Agam Jaya ini sehingga poin pertama untuk Aresti 6-3. Konsentrasi dia lepas sudah bola diterima bola dan kurang cermat pasif dari Odon ini sehingga poin pertama untuk Aresti 7-6. Tiga lepas set konsentrasi dia lepas sudah bola diterima oleh Odon diumpan oleh masih bisa dikembalikan oleh Aresti ini sehingga poin pertama untuk Aresti 6-8. Yang ketiga ini bola adalah Iko Aresti lepas sudah bola diterima oleh Ewa Sampean disante kurang semat sampaikan dari Zidan ini sehingga poin pertama untuk agak untuk Aresti 9-6. 3 lupa lagi set lepas sudah bola diterima oleh Odon kurang semat passing dari Odon ini sehingga poin pertama untuk Aresti 10-6. 3 lepas sudah bola diterima oleh Odon cukup bagus pukulan dari Bagas ini sehingga poin bertambah untuk Agam Jaya 7-3. Selisih 3 poin anak-anak Agam Jaya ini 7-10. Paling bersebut betul betul masih bisa dikeluar masih ada di gantung karena di Firman konteks saja kurang cermat umpan dari Firman ini bola terlalu melebar ke dalam sehingga poin pertama untuk Aresti 11-7. Cukup jauh ketinggalan anak-anak Agam Jaya ini ya
bagus, masih ada Firma. Kita lihat Diki, cukup bagus kumpulan dari Diki ini, masih rupa-rupanya. Sehingga poin pertama untuk Agam Jaya, 8-9. Diki yang cancel, angkat bola, lepas udah bola, oh no. Cukup bagus servis dari Diki ini, sehingga poin bertambah untuk Agam Jaya, 9-11. Diki lakukan sub, angkat bola tinggi-tinggi, lepas sudah diterima anak-anak Aresti, berupa nomor 10, pukul nomor 3. Cuma dilihat saja ternyata bola masuk, poin bertambah untuk Ipa Aresti, 12-9. Satu lakukan sub, lepas sudah bola, diterima oleh Odo, berupa dan Firman. Masih bisa dikembalikan, oh lalu masih bisa dikembalikan dengan badan, ada masih ada bagas, di kepala Jumat, di kepala Asep, oh cukup bagus, sentekan dari Asep Polar ini, sehingga poin pertama untuk Agam Jaya, 10-12. Petas, lompat se, lompat sudah pulang, terima anak Aresti, pukul, pukul, sampai kadang, yang dari Doro Agam Jaya, dipukul lagi bagas, oh penempatan bola yang cukup bagus dari seorang bagas ini, sehingga poin bertambah untuk Agam Jaya, 11-12. Kedis, bukan bola, lepas sudah bola. Terima Ipoh Aresti, sobek saja. Masih bisa dikembalikan, angkat lagi. Tentu Diki! Lagi-lagi Diki Bekor ini, sehingga poin bertambah untuk Agam Jaya, 12-12. Batas bukan sobek, terima anak-anak Aresti, sobek saja. Rupa-rupanya Odol melakukan kesalahan menyentuh net sehingga kita poin untuk RSP 13-12. 7 konsentrasi 2 didapat sudah diterima anak-anak Agam Jaya. Pukul Odol di sobek saja masih ada masih bisa dikembalikan ada nomor 1 di sobek saja pada juru kumpulan nomor 3 ini tidak bisa melewati benteng dari Agam Jaya sehingga poin pertama untuk Agam Jaya 14-13. Asep kurang cermat servis dari Asep ini sehingga poin bertambah untuk Aresti 14-10. Lepas set konsentrasi diterima oleh Agam Jaya. Sobek saja masih kurang cermat kemudian bola dari libero Agam Jaya ini sehingga poin bertambah untuk Aresti 15-14. Lepas sudah gol terima libero Agam Jaya dari Pandat Firman dipukul masa masih rupa-rupanya melakukan kesalahan nomor 3 ini sehingga benda poin untuk Agam Jaya 15-0. Anak Agam Jaya lepas sudah bola di umpan nomor 10 di kubu nomor 3 masih bisa dikembalikan oleh Bulogat dari Panglima Firman di pesantik saja oleh Odo masih ada nomor 3 di angka nomor 2 di pressing ada nomor 4 masih ada libero Agam Jaya di Panglima Firman di kubu Bagas lagi-lagi Bagas lontarkan kubulan-kubulan derasnya sehingga poin bertambah untuk Agam Jaya 17-15. Ya, Firman Nuspanser lepas sudah bola di umpan nomor 10 di pukul nomor 4 cukup keras pukulan nomor 4 ini sehingga poin bertambah untuk Aresti 16-17. Aresti Nuspanser lepas sudah bola terima lagi bola Agam Jaya di umpan Firman disantai saja oleh Odon namun masih bisa dikembalikan oleh nomor 3 ini sehingga poin bertambah untuk Aresti 17-0. Dia lakukan set konsentrasi dia lepas sudah gol terima libero Agam Jaya di umpan left timan dipukul oleh Odon cukup bagus passing dari Odon ini sehingga poin bertambah untuk Agam Jaya 18-17. Angkat bola, lepas sudah bola. Diterima Ipoh Aresti, umpan nomor 10. Dikasih nomor 3. Masuk, rupa-rupanya Resmen menyatakan masuk. Sehingga poin bertambah untuk Aresti 18-0. 3, lepas set, konsentrasi dia. Lepas sudah bola, diterima Ipoh Aresti, Agam Jaya, umpan nomor 10. Dikukul lagi itu, masih bisa dikembalikan. Gak akan lagi lebih mati, dikukul ya, disantik saja oleh Bagas. Cukup bagus sentikan dari Bagas ini sehingga poin bertambah untuk Agam Jaya 19-18. Sudah melakukan setia konsentrasi macam-macam lepas sudah bola dari nomor 3 di umpan nomor 10. Oh cukup bagus bola cepat nomor 1 ini sehingga poin bertambah untuk Aresti 19-19. Konsentrasi dia lepas sudah bola diterima oleh Odon berupa Firman di bola bagas
lagi-lagi Bagas, pukulan Bagas ini sekupas sehingga poin bertambah untuk Agam Jaya 29. Tiki angkat set, konsentrasi dia, angkat bola, lepas sudah, terima anak-anak Aresti. Umpan ke 53, bukan Mato Jodis, cukup bagus, sampaikan nomor 7 ini sehingga poin bertambah untuk Aresti 29. Satu angkat set, lepas sudah bola, diterima oleh Oden, masih diumpan urut. Disempek saja, diumpan di Jerman. Cukup bagus, masih dikembalikan dengan 67, pressing saja, diumpan lagi Firman, dikukul. Sampai saja, tinggi cukup bagus, sampaikan dari tinggi bertahap ini, sehingga poin pertama untuk Agam Jaya 21-20, Bagas, melakukan set, lepas sudah bola. Diterima anak-anak resi, diumpan nomor 10, dikukul nomor 2. Namun bola keluar, sehingga poin bertambah untuk Agam Jaya 22-20. Ya, lepas sudah bola, diumpan nomor 10, dikukul nomor 2. Masih bisa dikembalikan, ada libero Agam Jaya di sampai saja oleh Odo, masih dikembalikan, diumpan nomor 10, dikukul nomor 7. Kurang cermat, pukulan nomor 7 ini dari Ibu Aresmi, sehingga poin bertambah untuk Agam Jaya 23-20. Ya, diterima di Koalesti, sampai saja, masih ada libero, terangkat ke Firman, dipukul oleh Odon. Cukup bagus pukulan dari Odon ini, sehingga poin bertambah untuk Agam Jaya. Next point 24-20. Ya, lepas sudah, bola diterima di Koalesti, langkah nomor 4, dipukul nomor 3. Cukup bagus pukulan nomor 3 ini, sehingga poin bertambah untuk Aresti 21-24. Ya, kita sudah bola, diterima libero akan saya diupang ke Firman, dipukul oleh Agam, utarutannya game point set ketika ini dimenangkan oleh Agam Jaya 25-21. Ya, di jam pertama ini adalah antara Ibu Agam Jaya dan Aresti dimenangkan skor 3-0.